Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tiga kosong bersama saya, Ida Amanda di Kenal Sikit. Mesyuarat PMBG diadakan untuk menunggu kerjasama antara ibu bapa dan guru. Pada tahun ini, mesyuarat PMBG diadakan pada 11 Februari 2020. Untuk laporan penuh, kita bersama wartawan lokasi Nisrina Najiha. Sekarang ini sedang berlangsung mesyuarat PIBG kali ke-25 SK Telaga Papan Institut Terengganu. Seperti yang anda dapat lihat, ramai ibu bapa yang hadir ke sekolah pada hari ini. Jom kita tinjau apa yang berlaku. Sebulan lebih dan saya percaya komitmen yang tuan-tuan berikan selama ini dan akan berterusan untuk tahun-tahun berikutnya. InsyaAllah kita akan mendapat penjelasan secara detailnya daripada pihak wakil. SK Telaga Papan dan bantuan awal persekolahan bagi tahun 2020. Sekian, wakil.